Saudara sudah buatkan daftar bukti? Mungkin kalau ini di ini yang sudah ada di sudah dalam berkas perkara. Baik. Ya. Terus yang kalau yang belum baru kami terima dan baru satu rangkap, kami belum mengkopinya. Nah, baru diterima. Ini saudara juga. Izin Pak. Ini. Iya. Ini apa ini coba? Ini bukti pendukung yang Iya. Yang asuransi. Oh. Yang baru. Bukan. Baru sampai diterima. Oh, ini asuransi. Iya, bukti asuransi yang kemarin belum ada terlampir dalam restitusi kami baru dapat. Tapi baru satu rangkap belum kami kopi. Baik. Ya, nanti akan kami kopi dan kami kasih. Dan kami menyusun ini sesuai data yang ada dalam berkas majelis hakim. Data dukung tersebut. Saudara ada map ya? Ada map ya? Ah, ada map yang putih ambil saya. Map putih yang map plastik. Buat di hakim. Asuransi. Ini siapa mau lihat ya data dukung? Iya, nggak kasih ke hakim dulu. Anda bergabung di Breaking News Kompas TV, saudara. Ini adalah langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sidang lanjutan untuk kasus penganiayaan David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi. Saat ini Majelis Hakim sedang memberikan bukti-bukti kepada maksud kami jaksa penuntut umum sedang memberikan bukti-bukti kepada majelis hakim untuk terdakwa Mario Dandi. Ini merupakan lanjutan dari sidang sebelumnya di mana majelis hakim saat pemeriksaan terdakwa, hakim meminta JPU untuk membawa dan menunjukkan bukti-bukti di persidangan hari ini. Nah, ini adalah bukti-bukti langsung yang dibawa oleh jaksa penuntut umum ke depan majelis hakim. Mario Dandi saat ini disidang dan kemarin juga sidang sudah menghadirkan ahli-ahli, baik itu ahli pidana maupun ahli psikologi forensik. Selain Mario Dandi, hari ini terdakwa Shane Lucas juga akan menghadirkan saksi dan juga ahli meringankan untuk nantinya mengungkap kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Ya, gitu. Ya kan, gitu. Supaya sudah tim penasihat hukum juga
bisa menanggapi haknya juga ada dalam berkandilan tuntutan itu. Ya. Ya, silakan, silakan kembali ya. Terima kasih Pak. Ya. Itu ada bukti-bukti ya? Bukti-bukti yang perkara ini? Bukti lain. Bukti lain. Apa kemarin itu? Sepatu apa enggak dibawa? Ha, itu. Red nomor. Iya. Ada. Ya tunjukkan kan kemarin belum. Ya, red nomor. Iya, tapi ya, kan itu tapi siapa tahu ada yang ini tuh. Siap Majelis Hakim. HP ini bukti-bukti ya si saudara terdakwa ya. Ini HP yang HP siapa saja ini? Ini HP Mario. Itu betul? Sudah tahu ini miliknya David, tidak tahu ya. HP David dia tidak kenal. Sen kenal. Sen. HP Agnes kenal. Untuk plat nomor yang asli ya, ini yang asli. Oke. Selanjutnya ini sepatu yang saudara pakai saat kejadian. Sepatu Puma warna hitam. Betul. Untuk mobilnya betul ini ya. Saat ini ada di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Untuk hoodie hitam, saudara mengenal? Apakah ini yang dipakai? Hoodie terdakwa. Saat kejadian, baju kemeja milik saudara. Kalau baju ini milik siapa? Celana coklat milik Agnes yang dipakai hari itu ya. Oke. Itu pakaian Shen, oke. Okay. Ini pakaian anak korban ya, saat itu. Ya, yang dipakai saat itu betul. Ini celananya warna ini benar? Itu baju yang saudara pakai juga. Oh iya. Sebentar. Punya Shen. Oke. Okay. STNK mobil. Betul. Atas nama siapa? Baca. Betul ya. Sesuai dengan yang ini ya, oke. Terus untuk plat mobil yang saat itu dipakai benar ya, ini ya, yang saat ini dipasang di mobil ya, oke. Makasih. Udah, please. Cukup Majelis Hakim. Baik, ya, silakan kembali ya. Baik, untuk pemeriksaan saudara cukup. Selanjutnya adalah kita tuntutan, ya tuntutan. Jadi kita jadwalkan tuntutan hari Kamis. Kamis depan, siap nih saya. Kamis. Kamis tanggal berapa? Kamis tanggal 10. Siap nih saya. 10 Agustus 2023 untuk Kamis, ya hari Kamis ya. Baik, ada yang mau saudara sampaikan? Cukup yang mulia dari kami. Ya cukup. 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 Baik ya. Sedang kita akan tunda untuk tuntutan hari Kamis 10 Agustus 2023 ya untuk saudara. Terima kasih Maria. Maria sudah selesai, boleh meninggalkan.
sama Bang. Dosen sudah siap ya? Dosen siap Pak, lagi diambil dulu terdakwanya Pak izin. Thank you.